Oke, ini dia wujud casingnya. Sama aja kayak yang kemarin, cuman bedanya putih ini. Tapi serius ya, casing segimanapun, kalau warnanya putih, selalu terlihat lebih elegan menurut gue. Nggak kelihatan kayak casing murah sih. Perlu diketahui juga, casing Armageddon Nimitz L5 ini adalah best sellernya. Karena harganya cuma 270-280-an. Oke, kita buka aja. Dust filter. Di bawah juga ada. Untungnya nggak pelit ya. Terus di atas. Front panelnya standar USB. Ini buat LED. Jack. Sorry. Ini power. Kok USB sih? Ulang ini. Power, LED, jack, USB, USB. USB 2, USB 3. Kita buka dulu. Buset, keras amat, harus pakai obeng. Jujur ya, pas gua ngerakit pakai casing ini, hasil jadinya sih bagus. Cuma proses perakitannya itu ribet. Kenapa bikin ribet? Nanti gue tunjukin faktor apa yang bikin kita jadi susah. Ini gue tutupin lagi biar gak hilang aja. Soalnya kadang karetnya suka hilang kalau dibuka gitu loh. Casingnya enteng banget, serius. Mau gimana-gimana juga tuh. Gila, keras banget. Oke. Ini dia casing. Kesulitan pertama yang gue dapat adalah kagoknya masang fan di atas ini. Kalau yang tengah sama bawah mah oke. Kalau yang di atas kadang suka kepentok sama ini, jadi kadang suka berisik kayak kepentok kabelnya. Tapi bisa aja sih diakalin. Untuk sirkulasi dari depan itu hanya dari bawah. Kiri kanannya ketutup. Oh, bisa di dari sini nih. Nyedotnya. Ini bisa hard disk dan SSD. Hard disk 3,5-nya bisa di bawah 1, di sini SSD 2,5. Atau bisa di sini 2 SSD. 2,5. 2,5. Yang bikin susah adalah satu ini. Ini ngalangin kalau lu punya gergaji aja. Dan bagian atas ini. Jadi ketika lu masukin motherboard dan lu mau masang fan di atas dan di bawah, itu harus barengan. Biasanya kan kalau casing-casing lain itu gue masang motherboard dulu, baru fan. Nah, kalau casing ini nggak bisa. Gue harus masang motherboard dengan fan sekaligus, karena lubangnya cuma satu. Jadi pas gue pasang mobo, ini semua ketutup. Gitu deh, nggak enaknya casing ini sempit. Tapi kalau udah jadi, hasilnya bagus sih. Oke, sekian aja paling ya review casing ini, pengalaman dari gue. Sirkulasi mah standar Infineon model, casing Armageddon model kayak gini. Nimitz, Infineon, Infineon 1000, Nimitz TR 1000. Itu sirkulasinya standar. Dan kita dibuat susah sama ini dan ini. Oke. Tapi sisanya overall keren-keren aja. Oke, thank you.